Alright, assalamualaikum. Sekarang kita bersama dengan Aslam. Yeah, Jirujo. Delis. Yeah. Jirujo Pro 2. Kita Pro 2 mana ni Aslam? Pro 2 Mid Valley DMM. Yeah. Pro 2 Mid Valley DMM eh. Oh ni ah. Ah DMM. Okey, kita hari ni nak try Arus. Arus. Cik akan bawa Arus adalah Mira. Ya, yeah, siapkan glove ya. Mira akan bawa. So hari ni kita dapat request. Kita dapat request sebenarnya untuk test kereta Arus ni. Sebelum ni kita orang dah buat untuk S50 dengan Mitsubishi Xpander. So ni orang request untuk buat Arus. Boleh. Alright, okay, jom. Okay, sebelum start. Eh, mak. Mak bawa kereta. Arus. Ah, Arus. Kita nak pergi balik kampung mana? Balik kampung. Best kan kereta ni kalau mau balik kampung? Oh. Cik, cik. Besar. Okay, Aslam, kenalkan diri. Okay, saya Aslam. Untuk Pro 2 Sales Advisor di Mid Valley DMM. Okay, yang ni okay, kan? Kalau nak booking, apa nak tanya atau apa-apa nak tanya pasal Pro 2, apa nombor telefon Aslam? Okay, nombor telefon saya 014-234-3536. Dia tak kahwin lagi tau. Ha, untuk awek-awek pun dia berasa belum kahwin. Tengok muka sikit. Handsome tak? Tak IG dia Aslam Amir. Facebook. Okay, so kita boleh test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Advance berapa? Yang version X berapa? Harga lepas dah ada road tax semua eh. Ni harga tahun baru tau, harga yang kata dah ada SST tu. Yang SST tak ada sebab kita apa, kita for the next year ada berita baik. Semalam dah keluar TV3 sebenarnya. Ha. Yang dia cakap SST akan dilanjutkan sampai ke Jun. 31 Jun. Ni. Ha, sini. Okey, untuk Arus X kita punya road price RM70,888. Kalau advance RM75,681. Yes, tak adalah jauh perbezaan dia dalam 5K lah. So maksudnya dan 75K. Kalau version X bulan-bulan berapa, advance bulan-bulan berapa? Ini kita ada full loan dengan down payment lah 10%. Kita assume dia 3% interest lah. So macam kiraan dia sebenarnya dia ikut bank jugalah interest kan. So kalau ikutkan 10% down payment untuk X, kalau letak 10% dia punya pembayaran bulanan dalam RM720. Okay. Kalau zero down payment maksudnya full loan untuk bulanan RM800 ke atas lah. Kita pakai selalunya 9 tahun lah. Biasa orang nak 9 tahun lah. And then kalau advance kalau 10% down payment kita RM770, almost RM800 lah bulanan dia. Itu ikut interest dia. Normally interest dia apa, rendah sikit lah, 2.5 ke atas. Dia tak ada 3 ke atas macam tu. So lagi satu, zero down payment loan RM850. Itu kalau full loan lah untuk advance. Gear dia berapa ni? Berapa banyak? Maksudnya berapa? 5, 4 Speed kan? Gear dia berapa ni? 6. Kalau macam Xpander tu dia kata dia 4 gear je. Aduh. Ketoi, kantoi. Tak, bukan. Kat. Tu boleh kat. Saya ada benda yang banyak tak tahu sangat pasal apa Arus ni. Kalau jual Azia je ke apa ni? Tak lah, Arus dah ada jual. Cuma tak ada lah kuli tahu semua. Sebab benda orang kita bagi ni je. Maintenance. Macam mana maintenance dia? Okay, maintenance biasanya dia tak, macam orang kata kalau kita compare dengan sekarang ni orang akan compare benda ni dengan SUV lah. Dengan kata SUV, sebab dia SUV yang apa, orang kata jimat lah. And then bila kalau maintenance pun tak terlalu mahal. Nak cakap tak terlalu mahal ni, dia korang bila hantar, korang nak bayar tu pun tak berat lah. Kalau macam SUV yang lain, korang nak bayar takut korang yang kena masuk kan? Sorry. Korang nak bayar takut korang yang macam terlalu tinggi untuk maintenance dia. And bila takut untuk golongan macam Marhin,
tak dapat nak bayar yang apa yang lain-lain tu lah. Kalau macam kita punya, Raya Mahin nak bayar pun sangat ekonomi. Dia macam semua ada, spare part semua ada, laju. Okay, kalau kalau dia ada servis biasa minor dengan major kan. Kalau minor berapa ringgit, kalau major berapa ringgit? Agak-agak roughly. Minor dengan major ni ini biasanya. Okay, kalau macam ni ya, kalau macam ni saya rasa nak kena bawa apa saya punya senior. Dia yang lebih tahu pasal dia dah ada ni kan. Dia dah ada customer-customer yang dah pakai. Saya punya baru nak dalam 2 orang ke. So saya macam tak tahu untuk dia punya. Setiap tahun dah takut nak bawa. Jauh tak boleh. Full tank berapa liter? Berapa ni? Berapa liter full tank? Full tank Saya ni kalau banyak-banyak benda tak tahu sangat dah punya apa dalaman ke apa semua. Saya kejap lagi ni macam senang cerita, saya kejap lagi bawa abang dengan akak pergi jumpa sini-sini yang dah biasa pasal arus. So dia orang yang lebih tahu lah sebab saya ni baru lagi senang cerita. So tak adalah macam nak cakap mana-mandai. Okay, komen setakat ni. Pick up slow. Okay. Okay, expansion, dia satu expansion. Dia ada ASA tau tak? ASA ni apa? Tak. Okay. ASA ni dia macam ada dia akan nampak ada orang yang lalu ke apa kan. So dia safety lah. Macam dia akan slowkan kenderaan kita. Kita tengah laju, dia pick up tak ada tapi dia punya lajak. Lajak dia yang kereta kalau pick up biasanya macam kereta-kereta Myvi ke apa kan. Itu dia lebih kepada pick up lah, tapi lajak dia kurang sikit. Tapi kalau macam kereta besar, dia biasanya dia tak terus nak laju. Tapi orang lebih suka perjalanan jauh. Macam balik kampung kan, biasa orang nak kereta yang laju kan. And sebab tu orang buat kereta-kereta macam ni, dia pick up tak ada sangat. Tapi dia punya lajak tu. Lajak yang apa bawa bila bawa laju sedap kan. Macam tu lah. Dia tak ada goyang-goyang sangat. Kalau macam kita tengok yang bawah sikit, macam apa Myvi ke, kalau kita biasa bawa kan, dia macam ringan sikit kan. Itu sebab dia punya pemberat juga lah. Kalau macam kereta-kereta macam ni, sedap untuk bawa balik kampung lah sebenarnya cerita. Untuk family dia stable. Stable. Walaupun tak laju tapi dia stable. Dia stable. Lajak dia pun kau dekat highway sedap. Sesuai untuk family car. Family car, yes. So suspension dia sedap Suspension dia sedap. Tadi memang dah langgar tadi jalan yang tak kata, memang sedap. Tak rasa tegang. Smooth. Tak langgar lagi. Okay, steering dia macam ni, lembut ke? Keras sikit ke? Sedap-sedap lah. Sedap-sedap? Nak bandingkan dengan apa? Kalau aku bandingkan dengan jazz aku lagi light lah. Tengok lah tayar ni lagi besar. Okay, of course. Berapa inci dia punya ni? Rim dia? Okay, dia punya steering macam answer. Tayar, aku punya tayar. Okay, kita boleh tengok kat sini. Sebenarnya semua ada kat sini lah. Dia punya wheel dalam 2.6. Jap. Tu apa tu? Bukan. Dia will be apa? Benda-benda ni lah. Dia punya dimension weight lah. Tak apa. Dia tengok sekejap. Ada sini sekejap. Meter. Sini lah. Tak. Sekejap lagi. Nak jalan lagi lah? Jalan lagi. Okay, baik. Bos. Lepas tu kita tengok. Kita tengok kat luar terus. Tengok kat tayar tu sendiri. Beza X dengan Advance. Dari segi dia apa? Dia banyak lebih kepada ni lah. Dia dah ada tunjukkan performance sini. Dia punya body kit ke? Dia lebih kepada, dia tak ada banyak kelebihan dia. Tapi macam navigation dia, okay. Dia macam lebih kepada multimedia lah. Kalau yang macam biasa, kalau dia ada bluetooth yang kalau X dia ada bluetooth macam tu je lah. Dia tak ada macam terlalu over for automatic. Macam ni semua dah ada dalam ni. Electronic lah maksudnya. Dia punya advance lagi. Advance dari segi electronic. Yep. Dan dia tak ada ASA kalau X. Okay. Tapi kalau yang ni kita ada ASA lah. Macam tadi cakap, ASA ni dia lebih kepada sistem dia akan slowkan kereta bila nampak ada orang jauh. Automatik lah Dia akan automatik macam tu. Dia akan slowkan orang. Dan kalau dah sampai orang kan, gempak kan. Dia detect objek ke, dia detect muka orang tu ke detect apa? Dia lebih kepada detect orang. Dia macam orang. Dia ada dia punya sistem lah. Dia punya teknologi dia. Teknologi tu memang dia tahu tu orang. Dan dia dah jauh, daripada jauh dia akan slowkan kereta dulu. Kalau dah sampai dekat dia akan break kan. So kalau in case kalau tertidur ke kan. Benda-benda tu lah penting. Benda ni bagus lah Yes.
So kalau advance dia lebih kepada ada leather seat lah, normal leather seat. Dan kalau apa X kita pakai apa fabric je lah. Yes. So banyaknya benda yang lebih kepada kit dia lah. Dia bukan macam ada performance dia, dia tetap 1.5 liter kan. So dia tak ada apa banyak perbezaan sangat lah untuk X dengan advance. Cuma yang kalau advance dia lebih kepada kit-kit dia, kit-kit dia dan dalam teknologi dia. Airbags. Kalau yep. Kalau tengok airbags macam ada 7 ni. 6 airbags. Oh, 6 yeah, airbags. Sampai belakang-belakang tepi-tepi je. Tepi belakang memang selamat lah. Kita memang selamat. Yes. Jadi dashcam Dia ada untuk itu airbags. Ada dashcam atas tu. Yep. Then ada juga Tak silap saya ada ni lah apa untuk touch and go macam smart tag harian. The built-in toll reader. So kalau macam kita nak rasa berapa amount kita kan, kita ada lah reader ni. So tak payah pakai smart tag lah. Ikutkan terpulang rasa lah. Rasa dah ada dah built-in rasanya. So kita macam benda tu dia dah normal kan. Orang nak pakai smart tag tu, saya tak payah beli-beli lah. So bila kita cuba tekan minyak tu, dia mengaum sikit lah engine dia kan. Dia sebenarnya cabin dia agak silent lah. Dia pakai ni EEV engine. So dia smooth and quiet drive. So macam banyak kebanyakan kita sekarang lah, macam EEV apa semua dia pakai EEV kan. EEV tu energy efficient, maksudnya minyak yep. Minyak dia jimat. Itu dia eco-idle pakai. 1 liter boleh pergi 15.6 km 1 liter. So kalau kata full tank 30 liter contoh kan. Berapa darab? Darab 15.6. Banyak. Matematikan. Berapa tadi? 30 darab 15.6. 15.6. Boleh pergi 400 km, 468 km. Ini anggaran lah, anggaran. Anggaran lah. Kalau tank dia 30 liter lah. Tapi kalau kita besar sini biasa lebih 30 liter. Kapasiti tank minyak dia baru besar. Pasal arus ni, kalau buka ni pastikan betul-betul ni. Kalau terlepas boleh jadi kita tau. Oh. Betul-betul lah. Tadi ni tajam ke apa? Dia open kan? Mana kalau nak tengok chassis number pun kat situ ada. Kalau engine number coding tu kat situ. Senang juga lah kan? Ni ada mana engine number tu? Oh, macam tu je. Dia tak ada, dia tak cover. So bunyi dia tak kuat juga. Air setengah kereta tu dia cover sebab nak cover bunyi. Cover bunyi engine. Memang dia dah, kalau buka pun macam ni juga. Nah, engine ni tak bising. Besar rim dia. Berapa inci ni? 17 inci. Rim 17 inci. So 7 seater nak tengok bonet. Bonet buka yang tadi. Ni tadi 15.6 liter per liter, 56 km per liter. Oh. Apa tu? 7 seater eh. Nampak ni 7 seater. Sebelakang pun ada aircon, ada 3 aircon. Macam mana ni? Cuba nak flatkan kerusi ni, tengok belakang macam mana. Boleh. Tapi nanti bila tutup bahaya sikit lah, jangan yang belakang ni lah yang kena tarik benda tu. Yang zip tu. Tepi-tepi. So dia boleh ni. Okay, daripada sini boleh jadi macam tu. Yes. So kalau lipat. Oh, tengah pun boleh lipat lagi. So dia boleh macam jadi. Tadi kan tak boleh duduk belakang kan, kena lipat tu. Oh, dia jadi flat habis lah kan. Buka pun boleh terus jadi belakang ni nak letak apa-apa. Kerusi boleh buka terus. Kira multi purpose jugaklah. Yep. Ha. Oh, boleh flat. Untuk bawa apa-apa kan. Untuk
untuk production ke. Yes, macam tu. Okay, okay. Oh, so boleh nampak belakang ni ada ni. Ada cup holder dengan letak handphone ke, baduit ke. Belakang sekali susah je nak duduk. Oh, ada tempat charger sini, ada tempat charger. So, boleh charge handphone sini. Oh, dan so dia tak static macam ni. Dia boleh buat belakang lagi. Boleh baring lagi lah eh. Tu boleh flat habis ke belakang? Tak, ni paling last. Oh, tu paling last. Boleh so, baring dalam dia dah tegak sangat. Haa, dia punya lebih 90 degree lah. Kebanyak dia kelebihan dia. Tadi yang kita cerita-cerita tadi, built-in. Oh, memang dia bagi. Dia bagi tinted, dia bagi. Built-in tow reader, ada 6 airbag, ada ni ESA tu lah. Dash cam dengan 7 seater. Ni dia sebenarnya untuk ekonomi for everyone. Rakyat macam saya yang nak pakai kereta besar macam. Tapi mahal murah. Murah, dan murah. Berbaloi. Berbaloi. Patut orang ada macam-macam kat dalam ni. Nak cakap apa yang banyak kereta-kereta baru sekarang ada, ni pun ada. Tapi kalau dari segi kelas dia, ni paling murah lah kan sebenarnya. Untuk kelas dia memang ni. Ni yang paling murah kan. Gimana lah sudah cerita. Cantik dia, pun cantik. Cantik-cantik. Kita pun nampak dia punya, kalau korang nak color pun ada banyak color kan. Safety pun top safety kan. Safety pun top. Ni 5 star. Kita ada ASA. Tu lah ni model ni, tengah posing dengan kereta ni. So kereta ni kereta mampu milik RM75,000 je on the road. Betul untuk advance. Okay, ada macam-macam colour. Tengah, kalau yang korang tengok tadi tu, boleh turun seat dia, flat semua. Tapi not flat gila lah, cincin tu sikit. Tapi cukup lah untuk, cukup lah untuk ni. Kalau nak pergi expo ke kan, buat barang-barang, okay. So cabin dia memang silent, memang best. Cuma cakap lah, tapi kena tahulah kereta ni, kereta besar. Dia capacity besar. So sebab tu dah dia tak pick up sangat. So tapi dia sedap di highway. Untuk stable, suspension sedap. Yes, suspension sedap. Harga okey, bukan harga sedap, harga mampu. Ya okey, harga dia. Mampu. Kalau harga sedap lain kan, selalu kita cakap harga sedap. Harga, right. Harga sedap. So buat button dia buka kat belakang ni je kan? Bukan yang kat depan. Okey. On. Ya, ada ni, apa lagi nak. Tengok, dia ada silver macam ni. Dia ada fiber kat sini. Yang ni hanya Airbus dia ada yang macam ni, besi-besi. Okey, Airbus dia ada yang sini. Dengan depan. Dia punya sensor reverse eh. So untuk pengetahuan korang ada reverse camera. Reverse camera ada? Tu? Ada. Dia ada reverse camera. Tapi dia tak ada 360 camera, tak ada eh? Front sensor detector tu. Ada? Front sensor detector. Okay. Ada button tadi. Itu yang best dekat Pro 2 ni, ada front sensor detector. Oh, arus, so arus. Pro 2 semua, MyVie ada, Azia pun ada. MyVie ada, Azia ada, arus pun ada, Beza pun ada, front sensor detector. So kalau korang tak tahu confident parking, tak payah tengok macam tu. Dia bunyi ti. Ni, front sensor. Front sensor detector. Ada di kiri dan kanan, bukan salah seorang ada ni. Oh, fog lamp. Oh, ni lampu ni, lampu LED siang. LED. Oh, okey, ni lampu, lampu besar. Signal. Okey, signal. Comel lah signal dia, tapi nampak style. Fog lamp tak tahu kat mana series dia. Tapi ada lah fog lamp. Lampu dia warna putih, stylo. Ni memang sekarang punya ni lah. Sekarang lah. So ni signal tepi. Azlan ya. So jelas lah nampak. Siang pun jelas lah nampak. Benda yang ekonomi dan rasa puas hati nak balik kampung raya nanti ke raya baru nanti kan, nak bawa kereta baru, family pun nak bawa satu family yang besar kan, kita boleh boleh datang ke showroom kita orang dan saya boleh bawa awak test drive cari Aslam. Yes. Friendly, dia friendly. Alright, sekian saja sampai sini untuk episod kali ini, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.